Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Kevin Sitohang. Dan kali ini kita akan melanjutkan part keempat dari game Sword Park Pawn Destroyer. Di part sebelumnya kita sudah mengalahkan si Kenny. Dan si Kenny sejauh ini bosnya paling susah karena ada buahnya itu kawan-kawannya sendiri. Jadi kita agak, gimana bilangnya? Agak kesulitan untuk mengalahkannya. Jadi sekarang kita sudah berada di episode keempat atau part keempat, yaitu Alien Junkyard. Dan jangan bilang kita akan melawan koko-koko boneng ini. Langsung saja kita mulai, kawan-kawan. Tingkat kesulitannya apa nih sekarang? Oke. Ini orang besar. Jangan bilang entah mama kalian, entah bapak kalian, kalian bawa ke situ ya. Karena game ini apa? Freak gitu. Random semua kelakuan anak-anak sini. Oke, langsung saja kita pakai sheriff. Kita pakai ini. Kita pakai ini. Baru kita pakai smuggle. Pakai outlaw tweak kita ya, outlaw tweak. Dia mati, dia ditaruh apa? Ditaruh tikus. Nathan! Oh, masih si Kenny. Ini siapa lagi nih? Si Randy nih. Six Element Randy. Oh, alah bapaknya si Stan rupanya, kawan-kawan. Mati kita. Ah, gila lo. Stan, kemarin bapakmu nih. Kemarin mamamu kau buat, sekarang bapakmu. Pakai muntah lagi kawan ini. Ajar, ntar lagi mati tuh. Gila memang si Stan ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih orang tuanya ikut main sama kawan-kawan anaknya. Nggak masalah sebenarnya. Tapi kan, ini kan di South Park. Akhirnya dapat juga kawan-kawan, Astronaut Butter. Di Sorpa ya kan? Masa di Sorpa? Orang tua dihajar habis-habisan, apa-apaan tuh ya kan? Langsung. Upgrade aja terus, sampai habis. Oke. Jadi aku mau ke home base dulu untuk mengatur apaku kawan-kawan. Itu mengatur kartuku. Fireball. Kayaknya yang kurang. Coba ini aku pakai. Ini ganti. Dah. Terus ini si Astronaut Butter kemana ya? Ke sini coba. Oke. Lanjut kita. Itu siapa tuh kok terbang-terbang dia? Langsunglah pakai ini. Mimsy. Oh, ada pigeon ya, ada pigeon ya. Oke, astronot. Menoko ya, pakai helm. Sakit tuh lo. Helm kaca tuh kepala. Bunyi pula lagi kuat.
Ma, sekali tebas aja langsung mati dia. Ada ini pula yang bau-bau. Apa sih bau-bau ini? Habisin. Coba kita pakai lighting ya. Lightning bolt. Kenapa nggak dari kemarin ku pakai waktu aku dapat ya kan? Keren, kita nengok ini kartunya keren. Udah, kita lihat gimana aslinya. Oke. Bisa terbang dia wah. Gila, gila. Bentar ya. Udah, menang, 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 menang. Menang. Bar. Ya rusak lah barang-barang mamak klien-klien taruh ini ya. We need more girls in the group. Ya, mati dia. Mimsy crash. Hey, roketnya itu loh. Keep out. Ini sih. Mi. Bro. Sebelahmu, bro. Oke. Pasukan siap. Perbanyak pasukan. Ini aliennya. Hahai. Makin banyak ya anak buahnya ya. Sip. Ah. Ternyata si astronot ini nggak bagus kawan-kawan. Cepat kali mati dia. Siapa nih bosnya? Space Warrior Token. Wih, token listrik. Kok ngapain? Terakhir kok mati juga kok. Aku gantilah nanti si astronot ini. Gak bagus sih ternyata kawan-kawan. Ajar, terima mati deh tuh. Dah, menang. Si astronot gak bagus ternyata. Ganti sama anak kecil itu aja lah. Mana si astronot itu? Astronot ini ya. Oke. Kita lanjut. Oke, dua level lagi. Sip, lanjut. Ya, yeah, I'm hungry. Wih, nice. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin menyaksikan lebih banyak lagi video-video di channel saya, teman-teman bisa saja langsung subscribe channel saya, dukung channel ini sama-sama kawan-kawan. Kalau teman-teman mau menjadi Bangki Army, asik.
Kita akan bersama-sama untuk membantu si Cartman untuk memenangkan misi-misi yang ada. Mimsy Crash. Si Mimsy sama si Cartman aja yang besar badannya ya. Jangan bilang ortu dua anak orang kaya. Sekali hajar mati loh. Ice Sniper Wendy mau pakai sniper dia. Oh, patutlah bisa beku. Ya, oke. Ice Sniper Wendy. Oke. Time for some ice cold girl power. Lame. Girls have the worst cat parents. Gaskan, bro. Ya, kena freeze kita. I told you. Mati semua pigeonnya, haha. Sudah menang. Menang, cuy. Menang. M-E-N-A-N-G. Menang. Oke. Ini level terakhir kawan-kawan di untuk part kali ini karena kita sudah berada di penghujung episode keempat. Siapakah lawan kita? Apakah koko? Apakah koko yang kuning itu atau yang lain? Kita jumpa sama dia soalnya. Oh, bukan dia. Oke, lanjut. Lawan dia lagi. Oke. Punya masih lawan si Kenny juga. This is as far as you're going, new kid. Ini apa lagi ya kan? Kawannya bos-bos semua ya. Mantap. Si sheriff mana? Sheriff. Ya, si kecil itu kecampak. Kasihan. Lempar. Udah mati. Oke, sheriff, siap-siap sheriff. Ya, nggak bisa coy. Karena si Cartman yang jadi ini kan, Cartman yang jadi robot kardus ini. Jadi kita nggak bisa pakai si sheriff. Susah lo, serius lo susah. Ah, gila dong. Gila cuy, susah. Cartman. Gila. Ini sih gila sih. Susah coy. Oke. Baru kita bisa pakai si sheriff kawan-kawan. Tapi sebentar.
Oke, baru kita bisa pakai sheriff. Oke, apa lagi ya? Oke, Transpenso. Baru kita pakai Nathan. Oke, ini dulu Berami. Listri. Ah, oh, ajar. Finally bro, kita menang. Undisputed Bunky. Hai, ke. Dua kali lawan si Kenny, dua kali kita menang. Alah, alasan 25 megabit bit. Kalau kalah, kalah aja lah Kenny. Terima kekalahan. Masih panjang lagi nih lo. Oke kawan-kawan, jadi sampai di sini dulu episode keempat dari game South Park Phone Destroyer. Semakin seru dan kayaknya di tema luar angkasa ini kita akan melawan si Kenny terus. Oke, jadi kita harus siap-siap kawan-kawan. Oke teman-teman, jadi seperti biasa please like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah! Jangan lupa di-share ya ke kawan-kawannya.